dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Untuk mengabarkan kepada sekalian semua, kepada masyarakat Indonesia, kepada Presiden Indonesia, dan kepada siapa saja yang mengambil kebijakan itu. Hidup Rakyat! Kami 85 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga menyatakan sikap. Yang pertama, mendukung seluruh aksi teman-teman sekalian. Menggugat Presiden RI atau siapa saja yang mengambil kebijakan ini untuk melakukan revisi dan membubarkan BPJS. Menjadi instruksi dari Jenderal Lapangan menggugat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk membuat peraturan daerah terkait kesehatan. Setuju kawan-kawan. Setuju. Yang dimana kami datang atas dasar Undang-Undang 1945 yang dimana negara wajib menjamin kesehatan rakyat Indonesia. Tetapi kawan-kawan, pemerintah mengeluarkan kebijakan BPJS yang dimana BPJS adalah penindasan rakyat Indonesia. Betul kawan-kawan. Maka dari itu lagi-lagi kami turun di depan gedung DPRD Provinsi yang sebelumnya kami turun depan Gubernur. Kami lagi-lagi menyuarakan hak rakyat Indonesia yaitu membuat peraturan daerah terkait kesehatan. Maka dari itu kami juga, saya sebagai wakil pro demokrasi yaitu pro dem, mengecam tindakan represif yang telah dilakukan aparat-aparat ke barat di depan Gubernur kepada kawan-kawan kami. Setuju kawan-kawan. Hai aparat, apakah kalian tahu kalian disuap, kalian telah digaji oleh rakyat, tetapi kenapa kalian telah melakukan tindakan represif kepada kawan-kawan kami? Di mana hati kalian? Kalian telah digaji oleh rakyat. Begitupun kepada DPRD, jangan hanya menikmati kursi empuku di atas, tapi datang dan temui kami sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil rakyat Sulawesi Selatan. Dan kami meminta kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebagai contoh untuk seluruh dari Sabang sampai Merauke bahwa Sulawesi Selatan membuat peraturan sendiri terkait kesehatan dan sepakat dengan kami membubarkan BPJS. Untuk menjaga ritme pergerakan, sebelum itu kami sampaikan kepada pers atau jurnalis, lagi-lagi kami ingatkan, kami tidak menolak iuran, tapi kami membubarkan BPJS. Kalian jangan terlalu munafik meliput-meliput aksi kami. Kalian jangan terlalu menjilat. Liputlah kami bahwa kami mahasiswa Makassar, Front Mahasiswa Makassar, ingin membubarkan BPJS. Hormat para pangan masing-masing.
dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya! Untuk mengabarkan kepada sekalian semua, kepada masyarakat Indonesia, kepada Presiden Indonesia, dan kepada siapa saja yang mengambil kebijakan itu. Hidup Rakyat! Oleh karena itu, kami 85 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga menyatakan sikap. Yang pertama, mendukung seluruh aksi teman-teman sekalian. Menggugat Presiden RI atau siapa saja yang mengambil kebijakan ini untuk melakukan revisi dan membubarkan BPJS. Demikian, semoga perjuangan kita hari ini bisa terwujud, dan saya menyampaikan bahwa kedatangan kita hari ini bukan cuma hari ini, tetapi sampai pada tuntutan kita berhasil. Sekali lagi juga saya ingin menegaskan bahwa kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan bersama dengan rakyat sekalian sampai juga dari apa yang disampaikan oleh Yang Irwandi dan Pak Ran. Setiap tahunnya mengalokasikan anggaran di APBD 191 miliar untuk membayarkan iuran BPJS untuk orang miskin, yang jumlahnya 1.735.222 di Sulawesi Selatan. Kami juga kecewa karena ternyata pelayanan BPJS tidak sesuai dengan apa yang kami perjuangkan untuk rakyat. Olehnya itu, mengapa dengan perjuangan teman-teman sekalian, kami sepakat. Olehnya itu, anggota DPRD Sulawesi Selatan yang tinggal bekerja kurang lebih 3 hari ke depan ini, kami akan rekomendasikan kepada anggota DPR baru. Alhamdulillah, saya dengan Irwandi tetap terpilih kembali. Saya akan mengawal ini, insya Allah kami akan panggil Bapak Gubernur. Dan kami menyuarakan aspirasi dari saudara-saudara sekalian. Dan hari ini tentu kami DPR Sulawesi Selatan akan memfeskan langsung aspirasi saudara-saudaraku ke pusat sesuai dengan pihak-pihak terkait yang tentunya kita sampaikan rekomendasi. Olehnya itu, saya ucapkan terima kasih karena kami didatangi hari ini, itu bentuk sebuah kepercayaan dari saudara-saudara sekalian.